Selamat pagi teman-teman, salam Sobat Kang Domba. Kembali lagi bersama channelnya para pecinta domba. Salam hangat, sehat, dan selamat. Di pagi yang cerah ini, semoga kita semua diberikan kesehatan, baik teman-teman maupun ternaknya. Semoga sehat-sehat selalu, beranak pinak ternaknya, dan berkembang biak dan menjadi berkah untuk kita semua tentunya. Perkenalkan teman-teman, ini adalah si Bulbul. Jadi si Bulbul ini adalah domba merino yang masih sangat imut-imut. Dan perlu diketahui, jenis domba merino merupakan domba yang disenangi semua kalangan umur, baik anak-anak, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu. Secara umum, saat melihat domba ini akan senang karena jenisnya itu jinak dan bentuk mukanya dan bulunya itu sangat imut-imut, teman-teman. Nah, sekarang si Bulbul ini mau kita mandikan karena melihat bulunya itu sudah mulai sedikit kotor dan perlu kita mandikan agar kotorannya terangkat dan bersih kembali, teman-teman. Jadi, tema video kita kali ini adalah perba, yaitu perawatan domba. Nantinya, tema perba ini akan mengisi channel Sobat Kang Domba dengan harapan dapat memotivasi dan dalam merawat dombanya dari hal yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Dan kali ini temanya tentang memandikan domba, teman-teman. Di video sebelumnya, kita sudah membahas macam-macam manfaat mencukur bulu domba. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dalam video sebelumnya dapat diambil hal baiknya dan dapat berguna khususnya bagi para pecinta domba dari Sabang sampai Merauke dimanapun Anda berada. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Sobat Kang Domba. Semoga channel ini dapat terus konsisten dan berkembang dalam menyampaikan informasi seputar dunia domba. Nah, teman-teman, adakah di sini yang hobinya membandingkan domba? Ternyata memandikan domba itu sangat baik untuk kesehatannya, teman-teman. Menyambung dari video sebelumnya bahwa mencukur bulu domba itu juga bermanfaat untuk kesehatan. Nah, setelah domba itu dicukur, perlakuan yang harus diberikan selanjutnya itu memandikan dombanya secara rutin, teman-teman. Kenapa sih perlu dimandikan, teman-teman? Karena ada kasus seperti ini, dombaku belum dimandikan setahun lebih dan ternyata sehat-sehat saja kok dan beranak pinak juga kok. Memang benar ada yang seperti itu, teman-teman. Tetapi kita sebagai pecinta domba dan peternak yang lebih maju dan terbuka pasti ingin domba kita lebih sehat dan tidak ada kendala selama perawatan. Karena kata pepatah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena nanti saat domba kita terkendala dengan penyakit, tentu kita akan kerepotan. Terlebih bagi kita yang baru mulai untuk beternak domba, pasti akan ada kepanikan, bingung, galau, dan akhirnya memakan biaya dan waktu yang lebih banyak untuk perawatan domba dan pemulihan dombanya, teman-teman, agar sehat kembali, segar kembali, dan lahap makan kembali. Jadi di sini kami sangat menyarankan setelah mencukur domba itu dijadikan sebagai rutinitas, memandikan domba juga dijadikan sebagai rutinitas untuk memanjakan dombanya secara psikologis dan menjaga kesehatan domba-domba kesayangan kita. Memandikan domba tentu sangat bermanfaat agar kotoran-kotoran yang masih menempel yang berisiko menjadi tempat-tempat bibit-bibit parasit itu bersih dari bulu-bulu dan kulit dombanya. Saat domba sudah dicukur dan dimandikan, barulah domba itu benar-benar bersih dan lebih steril dari kuman-kuman, teman-teman. Pada masa penggemukan, sebaiknya domba dimandikan seminggu sekali. Dengan cara disikat dan disabun pada pagi hari saat hari sedang cerah, kemudian dijemur di bawah sinar matahari pagi. Memandikan domba sebaiknya menggunakan air bersih agar kotoran dombanya terangkat. Dan yang harus diperhatikan yaitu pada bagian bulu-bulu, kuku-kuku, tanduk-tanduk jika domba tersebut memiliki tanduk dan mukanya disikat supaya lebih bersih, teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat proses memandikan si Bulbul. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin videonya akan kami persingkat, teman-teman.
Saat proses memandikan domba, kita menggunakan sisir sebagai bantuan untuk meluruskan kembali bulu-bulu yang sudah gimbal atau sudah mulai menggumpal, teman-teman. Kita menggunakan sampo sebagai bantuan agar bulunya semakin lembut dan bersih, teman-teman. Kita juga menyisir bulu domba dengan menggunakan sisir khusus saat menggunakan sampo, karena selain untuk meluruskan bulu-bulu yang gimbal, menyisir bulu domba saat menggunakan sampo juga dapat menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada bulu domba, teman-teman. Jadi pekerjaan jadi lebih mudah dan praktis, teman-teman. Setelah mengaplikasikan sampo ke semua badan domba, kita membilas dengan air bersih agar kotoran-kotorannya hilang dari bulu domba, teman-teman. Jangan lupa untuk menggosok di bagian mukanya, karena di bagian mukanya juga harus bersih, teman-teman. Setelah selesai membilas dengan air, kita peras-peras bulu dombanya seperti memeras baju, teman-teman, agar air-air itu dapat turun dari bulu domba supaya nanti proses pengeringannya menjadi lebih cepat, teman-teman. Setelah airnya sudah tidak banyak lagi yang menetes di bulu domba, lalu kita angkat dan kita bawa ke tempat yang terkena sinar matahari untuk mempercepat proses pengeringan bulu dombanya, teman-teman. Karena jika dibiarkan bulu domba yang panjang dalam keadaan lembab, justru akan berisiko untuk menumbuhkan bibit-bibit jamur di kulit dombanya, teman-teman. Thank you.
Baik teman-teman, cukup sekian untuk proses memandikan si bulbulnya. Semoga setelah menonton video ini dapat memotivasi teman-teman menjadi lebih semangat untuk terus merawat domba kesayangannya. Cukup sekian untuk episode perawatan kali ini. Sampai bertemu di episode perawatan selanjutnya. Salam para pecinta domba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sobat Kang Domba agar terus berkembang dan menjadi lebih baik.